Hai guys, balik lagi bersama gue, Maxi J. Apa kabar guys semuanya? Kalian semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya guys. Oke guys, jadi ini adalah video ketiga yang gue record hari ini guys. Jadi gue maraton karena event Super Bowl ini lagi jalan ya guys di Amerika ya guys. Jadi terkenal di event Super Bowl ini akan banyak trailer-trailer film-film baru, film-film besar yang terbaru ya guys akan tayang guys. Ya. Terutama di sini adalah Marvel. Dan ternyata pada saat gua record video reaksi dari official trailernya Multiverse of Madness ya guys ya, ada satu trailer lagi dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi yang versi dari Super Bowl spot trailer guys. Jadi ini durasinya sih kalau nggak salah cuma 30 detik, tapi katanya ada beberapa footage baru ya guys yang tidak ada di trailer utamanya guys. Jadi tak berpanjang-panjang, kita langsung aja guys ke reaksinya untuk video Doctor Strange in the Multiverse of Madness official Super Bowl spot trailer Marvel Studios. Oke guys, kita langsung aja nonton. Apakah ada yang berbeda? What do you know about the multiverse? Beda. Oh beda guys, beda. Wow. We should tell him the truth. Oke, okay. Illuminati. Oke. Okay. Nah itu. Oke. Okay. Oh. Careful, Stephen. This path exacts a heavy toll. Watch the full trailer online. Zombie Strange? Huh? Oh my god. Ini guys. Ini nggak ada trailer utamanya guys. Jadi ini Defender Strange ya kalau nggak salah ya guys ya. Ini Defender Strange. Terus di sini juga ada yang ini kan udah ada ya guys ya. Ada Illuminati dan di situ ada Professor X. Oh my god. Walaupun belum kasihan mukanya tapi kalau dari siluet belakangnya udah kelihatan guys, kepalanya botak guys, itu Professor X udah pasti di X-Men ya guys ya. Lalu di sini ada beberapa gambar baru, footage baru dan ini guys. Ini nih. Menurut rumor, ini adalah Superior Iron Man guys, tapi gua nggak tahu benar atau enggak. Jadi ini ada beberapa info, ini Superior Iron Man bisa Captain Marvel yang gua kira sama Captain Marvel. Ada juga rumor ini adalah Captain Carter, tapi gue nggak tahu guys yang mana yang benar, Superior Iron Man, Captain Marvel atau Captain Carter, atau satu karakter lagi guys, satu karakter baru yang gue coba tadi baca-baca guys ya, itu Nova. Tapi gue nggak tahu guys dari empat ini yang mana yang benar, gue nggak tahu. Tapi kalau dari perawakannya sih mirip Iron Man dan mirip sama Captain Marvel. Gua jujur gue nggak tahu Nova bentukannya kayak apa bentukannya sama Captain Marvel. Kalau Captain Carter pun setahu gue kan Captain Carter itu adalah versi perempuannya dari Captain America ya guys. Jadi dari perawakannya sih beda, tapi ya nggak tahu sih, kita mungkin ini kan kita nggak tahu ya, Marvel itu kadang-kadang ada kejutan ya guys. Dan di sini yang gue kaget guys, mana ya, di sini ada Strange Zone B. Oh my god. Sebenarnya gue udah lihat yang di trailer yang pertama ya guys ya, di sini ada memang ada scene. Nah, ini nih ada zombie guys. Strange zombie guys. Jadi gue nggak tahu kok bisa ada strange zombie atau ini evil strange yang jadi zombie. Karena di kalau di What If kita tahu kan evil strange itu terlalu banyak menyerap tenaga magis ya guys, jadi makanya dia itu jadi black, jadi jahat gitu guys. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi di sini, kenapa ada zombie, ada strange zombie di sini, gue nggak tahu ya guys. Jadi gue makin nggak sabar guys untuk menyaksikan film yang satu ini guys, tanggal 6 Mei 2022 supaya di Indonesia juga bisa masuk dan bisa tepat tayangnya juga tepat waktu ya guys ya, karena kan kita ketahui sendiri sekarang kasusnya lagi banyak lagi di Indonesia guys. Jadi berharap aja, harus berharap film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini tidak delay seperti film-film MCU sebelumnya pas di Indonesia guys ya. Jadi gitu aja guys untuk video reaksi gue dari
official Super Bowl spot trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mohon maaf guys kalau misalnya kualitas dari videonya kurang bagus, karena ini adalah dari channel orang guys, gue kebetulan gue lihat dan ada guys. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada video resminya dari Marvel Entertainment, nanti kita coba lihat lagi, gue akan coba lihat lagi guys ya. Tapi ini video ini udah cukup, gue kasih reaksinya 30 detik tapi banyak footage barunya guys. Jadi gitu aja guys untuk video kali ini. Kalau bisa kalian suka dengan video gue untuk reaksi-reaksi trailer-trailer dari film-film terbaru yang akan tayang guys, boleh guys kalian berikan like-nya juga. Jangan lupa juga berikan komen dan subscribe channel ini guys, agar channel ini dapat lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya ada video terbaru dari channel PixieJ. Okay guys, thank you for watching and see you on the next video guys. Bye!